pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 1.907 kasus baru COVID-19 pada Kamis 23 Juni 2022. Dengan demikian, hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.074.825, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 1.146 kasus sembuh COVID-19. Sehingga, total kasus sembuh kini mencapai 5.905.971. Kemudian masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 4 kasus kematian. Sehingga, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 156.706 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 77.421 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat 12.148 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini bertambah 757 kasus dari data sehari sebelumnya.